مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa para perindu Baitullah? Semoga sehat semua ya. Saya Satru Hilambang kembali menyapa Anda dari Madinah Al Munawwarah. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman berkunjung ke lokasi pameran internasional dan museum biografi Nabi dan peradaban Islam yang berada di depan Masjid Nabawi, tepatnya di pintu 307. Tiket masuknya lumayan loh teman-teman, 38 real atau Rp165.000. Tapi ada harga, ada kualitas loh, karena kita akan disuguhkan hal-hal bermanfaat yang tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Apalagi penyajiannya dengan teknologi super canggih 5 dimensi. Jadi, kita seolah-olah berada di dalam kehidupan Rasulullah pada zaman itu. Selain itu teman-teman pemandu museum juga orang Indonesia asli loh, dan sangat menguasai sirah Nabawi. Jadi penjelasannya betul-betul meresap ke dalam hati. Bahkan kita dibuat mewek mendengarkan kisah kehidupan Rasulullah yang penuh ujian dan cobaan berat sejak beliau kecil. Masya Allah. Teman-teman, di sana kita akan disuguhkan semua hal tentang kehidupan Rasulullah sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Sejarahnya sangat komplit dengan sajian apik layar-layar canggih yang sangat mewah dan memukau. Pokoknya kudu siapkan tisu bila masuk ke museum ini. Di bagian akhir kita akan disajikan film dokumenter kehidupan Rasulullah dalam versi 5 dimensi di sebuah ruangan yang telah disiapkan. Benar-benar kita berasa berada dalam kehidupan nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Masya Allah, keren banget teman-teman. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dan sebelum keluar museum, kita akan menemukan sebuah ruangan yang menjual pernak-pernik terkait sejarah dan buku Sirah Nabawi terlengkap dengan berbagai bahasa. Gimana? Penasaran? Saya doain semoga teman-teman bisa sampai juga ke sini insya Allah. Udah dulu ya teman-teman video saya kali ini. Insya Allah ketemu lagi dalam video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, no.